Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, hari ini apa yang anda lihat di belakang ni adalah bantuan yang diberikan melalui platform Belia Wawasan, okey. Dan barang ni semua kami akan agihkan pada hari ini kepada penerima penyumbang, dan alhamdulillah kita dapat bantu. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, mutakhir ini kita dapat berita orang bunuh diri, orang tak ada kerja, stres dan sebagainya. Jadi alhamdulillah dengan platform yang ada ini, kita sama-sama membantu meringankan beban saudara-saudari kita yang ada. Dan selain daripada itu tuan-tuan dan puan-puan, selain kita beri sumbangan ini, kita juga memberikan modul, okay? Modul cara menyimpan dengan betul. Inilah keistimewaan Belia Wawasan, dan bukan hanya membantu dari segi barangan, tapi kita berikan modul cara menyimpan. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih kepada penyumbang-penyumbang semua. Semoga kita dapat membantu saudara-saudari kita yang lain. Hai guys, ada berita baik untuk anda. Pada 14 Julai 2021, hari Rabu, saya akan berkongsi pada anda di FB Live Belia Wawasan Johor Bahru dalam program pengurusan keuangan. Dan anda boleh follow FB Belia Wawasan Johor Bahru ini untuk anda mendapat input-input dan info-info terkini tentang Belia Wawasan Johor Bahru. Dan bukan itu sahaja tuan-tuan dan puan-puan, ada berita baik juga ni daripada Belia Wawasan Johor Bahru membuka keahlian baru kepada seluruh warga Johor Bahru untuk menjadi ahli Belia Wawasan Johor Bahru. Dan anda boleh tekan link dekat bawah ni untuk pendaftaran. Dan nanti dalam question tu ada satu soalan, daripada mana anda tahu Belia Wawasan Johor Bahru, anda tekan nama saya, Putra Nusyalam. Okay, jom sambung tengok video. Ciao. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin.